Mobil Toyota Fortuner yang nyemplung ke dam atau kanal belakang Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Pengemudi mobil tersebut diduga mengantuk sehingga mobil masuk ke dalam sungai. Kejadian sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan tunggal ini. Pengemudi berikut penumpangnya semua selamat. Kerugian material berupa mobil rusak bagian kanan depan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit tetapi tidak ada yang serius sehingga dibawa pulang, kata Ibtu An Nasir ditemui di lokasi. Sumardi, Ketua RT 58, Kelurahan Lorok Pajo, IBI menuturkan sekira pukul 3.30 warga sempat mendengar ada teriakan minta tolong dari arah kanal atau dam di belakang Poltek Negeri Sriwijaya. Warga yang mendengar pun langsung mengevakuasi dan diketahui saat itu mobil ditumpangi 3 orang yang semuanya remaja. Semua selamat dan semua remaja, kata Sumardi. Menurut Sumardi, kejadian mobil yang masuk ke aliran Sungai Sahang atau oleh warga disebut dam belakang Poltek ini bukan kali pertama. Sebelumnya tahun 2021 lalu pernah ada minibus juga masuk ke dalam dam. Kondisi di lokasi, lanjut Sumardi, memang tidak ada pembatas antara jalan dengan tepi sungai. Kondisi lampu jalan pun mati sejak September lalu. Tidak ada juga rambu-rambu pengingat. Kita harap ada bantuan pemerintah untuk dipasang pembatas sungai juga lampu jalan agar kejadian seperti ini tidak lagi terulang. Ini sudah kedua kalinya mobil masuk ke dam ini, kata Sumardi mengulang informasi. Sementara itu pantauan di lokasi, hingga siang ini makin banyak warga yang datang ke sekitar lokasi tenggelamnya mobil Toyota Fortuner yang belum diketahui tanda nomor kendaraan. Petugas masih menunggu mobil derek untuk mengangkat kendaraan. Lebar sungai tersebut menurutnya sekitar 20-30 meter dengan kedalaman air dari permukaan sungai sekitar 3 meter. Kondisi mobil tenggelam hingga setengah badan mobil. Kursi bagian kemudi juga penumpang hanya terlihat sandaran. Sementara kap mobil terbuka dipenuhi air dengan sampah yang terapung. Petugas di lokasi masih menunggu mobil derek untuk mengangkat mobil yang tercebur ke kanal aliran Sungai Sahang Anak Sungai Sekanak.